pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu, sebisa mungkin jangan mengganggu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, bahwa pemilu kali ini, ya, situasinya saat ini sudah mulai menghangat, mulai memanas. Tapi itu adalah dinamika yang wajar. Yang paling penting kita semua sadar bahwa jangan sampai event pemilu ini justru menjadi pemecah kita. Karena yang kita perlukan justru adalah mengedepankan semangat persatuan. Ingat, saat ini adalah momentum yang sangat jarang terjadi sebelumnya, di mana kita berkesempatan melompat jauh ke depan menjadi salah satu negara penting di dunia yang memiliki ekonomi keempat terbesar di dunia. Ya, kalau elit bisa menjaga kekompakan, menjaga persatuan, insya Allah ya momentum ini bisa benar-benar maksimal kita raih manfaatnya. Nah, Gerindra menyampaikan pesan ya bahwa para elit ya petinggi partai politik kita kedepankan kebersamaan. Ya, kita jadikan pemilu ini ajang kontestasi gagasan dan bukan sekedar ajang perebutan kekuasaan demi ego kelompok. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.